tanggal 31 Agustus 2023 di loket ALS Tangerang dan Mogot ya. Di sini akan diberangkatkan Lovin ALS 128 untuk line pertamanya. Jam 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ALS 284 dengan batas eksekutif atau AC toilet diberangkatkan menuju Medan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dari loket ALS Tangerang. Untuk lintasannya lintas Toba atau via Toba. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini tanggal 31 Agustus 2023 saya hadir kembali di loket ALS Kota Tangerang. Nampaknya sudah lama sekali ya saya tidak di loket ALS Tangerang ini. Kangen juga, dan saya sempatkan tadi mampir ke loket ALS Tangerang ini. Hari ini tanggal 31 Agustus 2023. Sedikit nanti saya kabarkan beberapa informasi seputar loket Tangerang ya. Bagaimana situasinya, bagaimana penumpang saat ini, dan kondisi beberapa unit yang sudah terparkir di garasi loket ALS Tangerang. Terima kasih yang sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman, sahabatku semuanya yang tercinta, subscriber Wahyudi 3D, khususnya pecinta bus ALS dimanapun kalian berada dan umumnya bus mania. Oke ya kawan-kawan, di sini akan saya kabar-kabarin seputar loket ALS Tangerang di sore hari ini, dimana untuk keberangkatan pada hari ini di jam pertama dari loket Tangerang akan diberangkatkan dengan bus ALS 128 ya. Ini oke, ini 128. Untuk di kelasnya adalah kelas ekonomi. Saat ini di pukul 1.30 nampak penumpang masih sepi. Belum pada hadir ya. Ya mudah-mudahan kita doakan semoga sewa dan paket banyak untuk 1.30. 1.28 maksud kita. Kemudian nanti disusul pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ada ALS Novin di sana ya, 284. 284 ada di belakang saya itu. Nah, ini ya. Sebelah sini. 284 sebelahnya Voyager itu 153. Oke ya, jangan lama-lama, saya informasikan selanjutnya. Stay tune terus di channel Wahyudi 3D. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, mohon dibantu tekan subscribe dan like serta komen yang positif. Oke, stay tune terus. Nah, oke, kita geser lagi ke sini untuk persiapan setelah 1.28 tadi. Ini nanti diberangkatkan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, yaitu ALS dengan Novin 284, salah satu armada terbarunya yang kemarin ya, untuk mengisi trip Tangerang Medan. Ini kelasnya patas Toba atau AC toilet. Kemudian di sebelahnya ini ALS 153. Dan kemarin 153 informasinya sudah berangkat dari Tangerang. Ternyata sampai Merak harus putar kepala karena ada alami trouble di hidrolik. Kabel hidroliknya putus. Kita nggak tahu hidrolik yang mana, tapi informasinya di Merak kabel hidroliknya putus dan ini sudah akan dikondisikan untuk ALS 153. Cincunya Pak Asibuan ini langsung sendiri komandan yang menangani. Berhubung ada trouble di Merak jadi nggak jadi berangkat ya, dan kembali lagi harus ke garasi loket Tangerang. Ya mudah-mudahan segera setelah ini kondisi sudah oke, kembali lagi menuju Medan untuk ALS 153.
Oke, kita geser dulu ya. Setelah 153 di sini ada LS 108. Dan kemungkinan ini akan diberangkatkan besok pada pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk di kelasnya ekonomi. Dan di sebelah 108 ada 349. 349 ini di kelasnya eksekutif atas Toba atau AC Toilet. Kita nggak tahu ini besok ini yang berangkat atau 153. Karena 153 sudah oke ya, karena harusnya ini mati trip. Tapi biasanya ada informasi selanjutnya, apakah ini 349 atau 153 yang berangkat besok. Setelah 349 di sebelah kanan ada 081. Ini trip cadangan ini. Gak tahu nanti berangkatnya dari mana. Ini udah terparkir 2 hari di loket Tangerang 081. Oke, yuk kita geser lagi ke sini. Ini yang dipersiapkan ALS 284 nanti pada pukul 17. Dan jam berapa berangkat? Ini hari ya? Hari ini berangkat kan? Nah, ini cincunya 284. Aman, aman dan aman. Ya, kalian yang belum sempet ya berangkat hari ini, monggo datang langsung ke loket Tangerang bersama ALS 284. Nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat diberangkatkan dari loket Tangerang via Toba. Untuk di kelasnya ini adalah AC Toilet atau Patos. Yuk kita lihat yuk dalamnya. Ya, ini dalamnya udah bersih nih Dan. Wah, udah rapi, tinggal menuju pemberangkatan. Sudah tersedia apa aja ini? Di sini sudah ada bantal, ya. Kemudian selimut. Dan tentunya kita maju ke depan ada toilet. Nah, ini toiletnya. Ternyata ada sekatnya ya. Di sini ada ruang merokok atau istirahat supir. Dan ini toiletnya. Tapi maaf ya, khusus buang air kecil digunakan pada waktu jalan. Kalau berhenti langsung di kamar mandi ya. Jangan di ruangan ini kalau bisnya berhenti di rumah makan. Ini khusus di jalan tapi buang air kecil aja. Kalau buang air besar mohon maaf, jangan ya. Oke, ini dalamannya. Dan tentunya ada sound systemnya juga. Untuk kalian yang berpergian menuju Medan, dari Medan ke Tangerang atau Tangerang ke Medan, bisa menghubungi nomor kontak yang ada ini. 284-0852-6149-4959. Silakan di save jika kalian ingin suka dengan ALS 284 untuk trip bersama bis ALS 284. Untuk lintasannya lintas Toba. Cukup nyaman ya, cukup nyaman sekali. Nah, oke ya, itu ya seputar untuk ALS 284. Dan mungkin sisanya besok akan saya review lagi untuk pemberangkatan 153 besok ya. Dan di sana ada 108, salah satu pelor juga ya 108. Wah, stiker saya masih setia nempel di bis 108. Kemudian di sini ada 349 dengan bodi Evonex.
Oke, yang saya janjikan tadi ya, ini saya akan review dulu untuk pemberangkatan pertama dari loket Tangerang dengan Novin ALS128 di kelasnya ekonomi. Ini salah satu balap armada balap dari Tangerang menuju Sibolga. Putusan ini tercepatnya di loket ALS Tangerang yang tiba di Tangerang dari Sibolga. Ini rombakan ya. 128 ini rombakan jenis SR HD2 yang lama, tapi kemudian mesinnya masih motion cooler habis. Nampaknya paket sudah ada ya di atas, kemudian di sana sudah ada beberapa penumpang yang sudah tiba di sini. Ini menunggu pemberangkatan bersama ALS128 dan beberapa potong. Nampaknya untuk beberapa hari ini penumpang di loket ALS Tangerang mengalami cukup sepi. Ya mudah-mudahan nanti untuk pemberangkatan ALS128 sewa sama paketnya nambah lagi penuh ya. Dan doa selamat tentunya untuk menuju ke Medan. Nah, oke kawan-kawan ya, semua ikuti dulu yang dapat saya kabari dari loket ALS Kota Tangerang di siang hari ini. Selanjutnya nanti akan saya kabari informasi di episode berikutnya. Jangan kemana-mana ya, tetap patuhi channel Wahyudi 3D. Dari OS dari Kota Tangerang yaitu ALS253 Jogja tadi pagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan 050 Bandung. Baru dua yang hadir ya di siang hari ini, 253 dan 050 Batang Bandung dan Batang Jogja. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Kota Tangerang. Beras